Keren. Bagus di videonya jadinya nih kalau pelan-pelan begitu. Cie. Wah, mantap. Dia wangi banget nih, begitu dibuka tutupnya langsung wangi kandangnya. Mau buka berapa lama ditutup kembali juga tetap masih wangi. Tetap masih wangi pakai, ya. Iya, pakai pandan. Sep. Lu sehari bawa berapa roti? Tergantung sih ya, kalau hari biasa saya cuma bawa dikit aja, sekitar 200-an. Sekitar 200-an kalau hari biasa. Tergantung juga orderannya. Kalau hari weekend gitu? Weekend tergantung bisa 400-500. Bisa 400-500. Selamat pagi menjelang siang. Kalau kalian main ke daerah Pancoran Glodok, rasanya kurang apa ya, kurang komplit kalau kalian nggak masuk ke Gang Pasar Petak 9. Ada apa di sini? Di sini sih sebenarnya pasar, banyak banget macam-macam barang dagangan yang dia namanya pasar. Tapi ada satu kuliner yang seru yang kita mau liput, yang udah diliput juga oleh Kubiler dan juga Goyang Leper. Apa tuh? Kita lihat di kanan ini. Sup. Nah, ini dia penampakannya. Roti Srikaya. Nih, roti Srikaya. Cia-cia. Nah, cia-cia ini adalah nama yang jualnya, guys. Dia masih di sini. Masih di sini. Mau kemana? Hah? Mau jus enggak? Oh, udah kemarin. Oke, guys. Untuk harganya ada di sini. Nah, ada di sini harganya. Nah, kalau beli 3 dapat 10.000 dapat 3. Dan terus ke bawah kayak begitu. Dan ini adalah nomor teleponnya. Untuk apa nih nomor teleponnya nih? Untuk apa nomor teleponnya nih? WhatsApp untuk order pesanan. Untuk order pesanan. Oke, okay, silakan duluan, duluan. Oke. Okay. Pas banget nih. Nanti yang Srikaya bakar 7. Tengah 7. Lalu nanti minta lagi yang Srikaya bakar lagi 7. Ini yang pertama dulu ya. Cepet banget. Slow, slow, slow. ini pesanan orang guys, 7. Ini yang roti bakar ya? Betul, panggang. Panggang. Ya. Itu pakai apa dulu tadi itu? Pakai mentega dulu. Mentega ya. Biar ada rasa. Biar ada rasa. Bukanya dari jam berapa nih? Saya dari jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Jam 7 pagi. Betul. Sampai jam 3 atau jam 4 ya. Betul. Berarti orang bisa buat sarapan ya? Bisa. Okay. Jadi sebelum ke pasar tinggal beli roti buat sarapan juga bisa. Oh begitu guys, jadi kalau kalian ke pasar itu terus ke sono. Tapi sebelum ke pasar, beli ini dulu sambil nyemil di pasar. Wow. Mentega sedikit, jadi beda rasa. Biar wangi. Biar wangi ya? Betul. Ada gurih-gurihnya juga ya? Betul. Kadang selera masing-masing, kadang ada yang suka pakai mentega, ada tidak. Oh, oke. Okay. Ini Srikayanya juga wangi pandan. Iya, wangi banget nih. Begitu dibuka tutupnya langsung wangi. Betul. Pandannya. Mau buka berapa lama ditutup kembali juga tetap masih wangi. Tetap karena masih wangi pakai, ya? Iya, pakai pandan. Pakai pandan asli gitu. Oh. Itu yang hijau juga Srikaya. Apa yang pandan juga? Pandan juga kalau yang untuk yang kukus yang apa? Hijau. Pandan asli juga. Pandan asli juga. Ini pesanan yang ketiga. Pesanan yang ketiga ya. Iya. Oke guys, jadi di sebelahnya itu juga ada ini nih. Apa teripang ya? Teripang nih dari laut ini. Jadi kalian kalau ada yang nyari teripang itu dekat sini guys. Di Pasar Kalimati persis di sebelahnya itu tuh. Nah, ini masih pesanan yang ibu tadi, dia pesan banyak.
Linda. Linda. Ini orderan yang keempat ya. Wow. Enak nih rotinya. Oh, ini just tip jadinya. Sukarela. Oh, sukarela. Oke guys, kalau gitu kita pesan guys, kita pesan 3. Kebetulan tinggal 3 varian ya rotinya ya, sisanya ya. Yang panggangnya sudah habis. Oke, satu. Oke. Yang favoritnya biasanya memang yang mana nih? Ada yang suka yang goreng atau yang pandan, kukus. Oh, ini tepung rotinya juga wangi nih ya? Iya, wangi kan? Iya, begitu dibuka wangi guys ini. Jadi benar-benar bagus. Bagus, mantap. Keren. Bagus di videonya jadinya nih kalau pelan-pelan begitu. Cie. Wah, mantap. Sip. Goreng. Satu lagi yang goreng ya ini ya. Yang goreng masih banyak nih. Goreng masih banyak. Oke. Sip. Mantap guys. Oke. Oke, sip. Jadi kita makan di sini aja, guys. Oke, guys. Roti srikaya kita udah ready nih. Ini kalau misalnya kalian di sini, ini sekedar cerita aja, ini wangi banget. Jadi wangi dari rotinya. Tadi begitu kacanya dibuka, seret gitu ya. Itu wangi tepungnya enak banget. Dan begitu tadi tempat ini dibuka, seret wangi srikayanya. Nah, oke. Jadi yang duluan habis adalah roti panggangnya. Yang masih ada adalah kukus, pandan, dan goreng. Oke, kita cobain dulu yang mana ya. Kita cobain dari yang kiri ke kanan deh ya guys ya. Oke, dan sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, kita cobain yang ini guys. Wow, berat ini. Beratnya bukan berat rotinya guys, berat srikayanya nih guys. Nih, kita lihat lagi ya. Agak susah juga nih. Ini kalau dipegang begini sih rotinya sih empuk nih guys. Nih oke, kita cobain deh ya. Ups, wah sampai keluar-keluar tuh di belakangnya. Oke. Makan guys. Wow. Pantesan laku. Oke, jadi gini ya. Ceritanya begini. Begitu digigit, rotinya kan empuk. Begitu masuk mulut, yang kerasa duluan adalah srikayanya. Srikayanya itu manis sama gurih. Dan kemudian agak asin. Coba tebak, asinnya dari mana? Asinnya dari menteganya. Waduh, enak banget ini. Ini cocok banget dimakan pakai apa? Bareng apa? Bareng teh hangat atau kopi hangat. Oke, tuh lihat tuh. Oke, makan lagi guys. Sampai belepotan guys. Oke, makan lagi. Nah, kalau kalian yang suka agak gurih dan asin itu harus pakai mentega. Itu enak. Tapi kalau nggak suka yang asin kayak gitu, cuma manis aja ya, mungkin menteganya sedikit aja. Oke, makan lagi. Sampai luber-luber tuh. Kita lap, kita cuci tangan. Oke. Nah, sekarang enak nih. Tuh lihat. Oke, sekarang kita cobain yang roti pandan. Makan. Ini sama enaknya kayak tadi. Gurih juga. Asin dari menteganya. Dan tapi ini rotinya, wangi pandannya lebih kuat, lebih strong kayak begitu. Jadi ini pandan kuadrat lah kayak gitu. Makan. Wah, ini
Kalau gue suka roti yang ini guys, kenapa? Mungkin kalian yang suka roti yang agak lengket, dikunyahnya itu agak kenyal. Nah ini enak nih. Makan. Oke guys, tadi belum mulai videonya dibilang patokannya jangan lupa Toko Sinar Makmur. Nah itu patokannya di depannya. Oke, kita ngobrol sebentar yuk. Ini udah lama nih? Sudah mau jalan 2 tahun setengah. Udah jalan 2 tahun setengah. Orang bisa pesan? Bisa. Pesannya gimana? WA saya kan di sini ada. Oh ya, BN tadi. Nanti kalau misalnya itu alamatnya kasih ke saya, nanti saya bisa kirimin gosen dari sini ke rumah yang pesan. Oke. Jadi kalau untuk masalah pembayaran rotinya bisa lah transfer BCA. Bisa. Oke. Nah, tinggal ongkirnya yang buat gosennya tinggal bayar sendiri. Bayar sendiri. Tujuannya di mana? Betul. Oke. Terus minimumnya berapa pesan? Nggak masalah sih, nggak ada minimum atau maksimum atau berapa. Oke. Nah ini kalau dibawa pulang di rumah itu tahan berapa lama? Kalau misalnya ini paling besok pagi lah. Semalam deh ya? Semalam lah, iya. Semalam ya. Kalau misalnya nggak habis, rotinya bisa taruh di kulkas paling bawah. Nanti kalau begitu mau dimakan pagi-pagi, buat anak-anaknya sarapan atau buat kerja lagi, bisa dikeluarin, diangetin aja. Dikukusin lagi bisa, di microwave juga bisa. Serikayanya aja bisa? Bisa, kalau mau serikayanya aja bisa. Satu gelas aqua kecilnya 20 ribu. Misalnya pakai roti yang di rumah gitu, roti apa gandum gitu bisa juga ya? Bisa, kadang saya juga jual roti kosongnya aja. Oh, roti kosongnya dijual juga. Buat jual lagi bisa, kalau buat jual lagi bisa. Oh, maksudnya franchise gitu? Franchise gitu bisa. Franchise bisa ya? Bisa. Oh. Jadi kalau misalnya mau buat jual lagi, tinggal beli rotinya aja sama serikayanya. Tinggal tergantung kuantitinya ya, mau diambil berapa jumlahnya. Jadi kalau misalnya mau jumlahnya semakin besar, tapi harganya juga lebih murah. Oke, tergantung kuantitinya.